Halo adik-adik, selamat jumpa lagi dengan Om Jayus. Dikarenakan sekarang lagi marak, lagi rame tentang pembahasan yang kemarin di debat Capres mengenai Mobile Legend, PUBG, COC, dan lain-lain. Nah, karena Om Jayus itu adalah anak jadul, anak dulu yang dulu suka main gatrik, maka kali ini Om Jayus akan memainkan game gatrik. Gatrik ke gatrik. Okay, sudahlah. Itu dua permainan yang beda. Yang satu menggunakan bilah bambu, yang satu lagi gatrik menjadi kaya. Okay. Dikarenakan ini game yang udah lama Om Jayus gak pernah memainkannya. Di sini sekitar 2 tahun yang lalu Om Jayus meninggalkan permainan ini, jadi benar-benar nih agak-agak lupa juga cara mainnya. Coba Om Jayus cek dulu. Oke, di sini Om Jayus posisinya lagi traveling, berarti udah lama gak main nih. Oke, kita cek dulu. Coba lihat pendan. Oh, pendan yang Om Jayus gunakan. Waduh, pendannya udah lama nih. Kayaknya sih kalau yang sekarang update-nya udah banyak ya. Udah banyak updatean pendan yang baru, terus karakternya juga. Nah, ini Om Jayus yang lama-lama banget nih, udah jadul nih. Tapi gak apa-apa, nanti Om Jayus akan coba memainkan walaupun pendan dan juga karakter yang udah jadul. Tapi yang penting cara mainnya dong, yang penting. Dadunya lihat yang mana. Oke. Waduh, dadunya udah bagus-bagus nih semua nih. Apa kita perlu beli dadu dulu? Dadu yang baru seharga bentar, berapa nih? 1.200.000. Wow. Sedangkan kalau pakai diamond 500 diamond. Apakah Om Jayus akan membelinya? Beli aja kali ya. Soalnya sayang juga, Om Jayus kan udah lama gak main ini. Dan juga sayang poin-poinnya gak pernah dipakai. Oke, Om Jayus beli aja deh. 1.200.000. Duh, 1.200.000. Waduh, banyak kali. Oke, gak apa-apa. Mau pakai diamond atau pakai koin ya? Diamond, Om Jayus punya 1.650 diamond. Pakai diamond aja deh, nanti biar buat enhance-nya. Oke, Om Jayus sudah punya airplane dice, punya dadu pesawat, dan sekarang Om Jayus akan enhance dulu. Oke, naik level. Enhance lagi. Level 6, level 7, level 8, level 9. Wih, keren, maksimal level. Oke, karakter yang Om Jayus punya adalah siapa ini? Triple Girl Mars. Coba lihat nih karakter yang Om Jayus. Ada yang bagus-bagus gak? Yang ini, bentar, ini levelnya 20. Bentar, cari siapa ya? Oke, Om Jayus pakai yang ini aja deh. Om Jayus coba jagoan Om Jayus yang dulu. Ini namanya siapa? Udah lupa nih. Dark Athena. Aduh. Oke, Om Jayus akan coba main beginner, intermediate, advance. Oke, advance aja. Up down dunia. Dunia aja deh. Om Jayus coba ya. Solo match.
Image. Oke. Okay. By one, Om Jayus akan coba mencari musuh. Dia pilih, oke, pilih kartu. Menjelaskan, oke. Hahaha. Om Jayus sudah lama tidak main ini. Oke, oke, oke. Waduh, lupa. Gak main. Siap. Hawaii, kota Hawaii udah Om Jayus kuasai. Ini kayaknya main orang Thailand nih, yang jadi musuh Om Jayus sekarang adalah orang Thailand, soalnya namanya Tum. Oke, jangan lama-lama. Double terus perasaan. Wow, dia bisa keliling dunia. Aduh, tadinya mau ke Bintan nih. Mancir, dia mau ambil alih ternyata. Coba Kinabalu dikuasai. Waduh, dia ternyata mau bikin landmark. Om Jayus mau ambil yang 12 deh. Phuket. Okay. Empat deh. Bali. Waduh, kok malah. Jayus ambil Bali aja. Tapi dia pasti bakal ke Bintan. Pasti dia akan ke Bintan. Oh. Waduh, gimana lagi nih? Ternyata dia kokoh juga pertahanannya. Karena Om Jayus sudah lama gak main ini, jadi Om Jayus gak tahu pendan-pendan yang baru, karakter yang baru, terus map yang baru juga gak tahu. Menang, Teo menang, menang lagi. Alah, oke, gak apa-apa. It's okay, no problem. Bayar dong, masuk kota orang. Bayar 9. Aduh, malah masuk kota terpencil, pulau terpencil. Pasti dia akan bikin landmark yang ini nih, yang ini. Oke. Aduh, diambil alih kota Om Jayus, saudara-saudara. Bahaya, dia nanti akan bikin line get rich. Kok malah masuk sana? Kayaknya dia punya pendant yang bisa menarik orang atau menarik musuh ke landmarknya dia. Om Jayus akan pilih 12. Coba. Oke, 12. Oke, Om Jayus sekarang pingin 5. Oke, nanti Om Jayus pingin 2 biar nanti lain completing. Lain completing. Dia bahaya kalau ambil salah satu di garis yang ada
Om Jayus. Jauh. Double dua dong. Dua dong. Alhamdulillah, yeah. Yeay. Yes. Ternyata setelah 2 tahun tidak memainkan game ini dan Om Jayus masih sangat kokoh dong, walaupun sudah nggak mudah lagi, tapi permainan Om Jayus jangan dianggap enteng dong. Iya, keren. Keren. Alhamdulillah. Jadi gak usah main Mobile Legend dulu. Gatris menyenangkan loh. Beneran. Sekian dari Om Jayus. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalam.